harus gimana nih? Makanya, kalau apa-apa harus dipikirin. Sekarang fatal akibatnya. Semua udah kejadian. Gimana caranya kita harus keluar dari semua ini? Ada satu kutukan yang mengancam hidup kamu. Kamu bawa ayam ini, potong di rumah kamu masing-masing. Minum darahnya, bangkainya kubur di halaman rumah. Kenapa, Mas? Oh, sorry, Mas. Wih, Halo. Yo, gue udah dapet ritualnya. Citra lo pulang, terus langsung lo kerjain. Serius lo? Oke. Lu potong ayam ini di rumah lo, terus lo minum darahnya. Bangkainya lo kubur di halaman rumah. Thank you.
Lu bisa turunin level lu, Bek. Anjing ya. Gua kebangun dari mimpi dua kali, bro. Bukan lu doang, bos. Gua juga. Kalau gue gak kebangun dalam mimpi gue, mungkin gue udah mati. Asli, yo, nyata banget. Bukan mimpi. Gua takut, yo. Kita itu cuma dihantui rasa bersalah kita sendiri. Coba lo lupain deh. Mendingan sekarang lo pulang. Lo tenangin pikiran lo. Thank you.
apa yang sebenarnya sudah kalian perbuat? Saya sudah mencelakakan dia, Ki. Dan saya udah menodai dia, Ki. Andoto Ikei menulak ikon akan lembut kejauh. Ela iko sampai talingo petak dan hita. Awi biji berengmu tuntang tahasengmu bara petak dan hito tulaki. Ike mahajat ikau tau bahasil dengan pahala. Na harati-rati melelu ulu sekolah bujur buah. Elak berkawal barangai. Ba ingat-ingat tentang adat kita. Iyo Apang, aku kan maingat petehmu. Yulia berjanji akan kembali buli Luwita dan membangun petah Danunita. Mangat dia balihi dengan lewu-lewu Ije Bekeng. Penyang tuh injulku akang akan mahaga biti pereng baratalo Ije papa apa nih ya apa. Sorry, gue gak sengaja. Namanya Yulia, kalau lo mau tahu. Tahu dari mana? Satu kampus ini cewek mana sih yang gue gak tahu? Apalagi yang cantik kayak gitu. Kasih waktu gue satu minggu buat ngedapetin dia gimana? Oke. Gini deh, kalau dalam satu minggu lo bisa tidurin dia, gue kasih lo 250 juta. Leo. Au. Terima kasih bunganya. Lu lihat aja kalungnya, serem gitu kan? Iya. Dia yang pakai kalung, kenapa kalian yang sewot? Masalah buat lo. Ini pagi-pagi bikin masalah aja ya. Udah sana. Biasalah, namanya juga orang siri. Gak usah didengerin ya. Lo mau masuk mata kuliah statistik kan? Kalem. Kalem, kalem. Emang siapa sih? Cewek yang lagi lo incer? Hai. Gue pengen minta bantuan lo.
Nilai mata kuliah lo jeblok lagi. Bukan masalah kuliah nih yang lain. Sorry ya. Kayaknya urusan gue banyak deh. Masih banyak hal yang perlu gue urusin selain urusan lo yang gak penting itu. Jadi mendingan lo minta tolong... ya Cindy atau Lisa lah. Halo. Lo bisa turunin level lo, Be? Hai Yulia. Hai. Gue boleh minjem buku akuntansi lo? Boleh. Sore ini kita ngemol bareng. Bye. Kamu ternyata orangnya asik ya. Coba kalau aku kenal kamu dari kemarin-kemarin. Iya, aku tuh orang sebenarnya pemalu. Kalau aku belum kenal deket, aku belum berani untuk ngomong banyak. Malumlah, dari kampung. Apalagi sekarang aku seneng banget. Hey, aku bisa deket sama cewek yang paling hits di kampus. Ya siapa? Ratna. Udah cantik, smart. Seksi lah ya. Wow. Seksi. Ya, tapi kalau masalah pamor, kayaknya sekarang Yulia beberapa hari di sini udah banyak fans. Oh. Fans. Emangnya aku artis ada fans? Iya, beneran serius. Ada cowok suka banget sama kamu. Oh iya. Iya. Oh iya. Siapa? Aryo. Aryo yang rambutnya kayak poncum marah itu. Presiden Senat Mahasiswa. Kaget kan kamu denger ya? Iya, kaget. Dia emang ganteng kok. Kalung kamu beli di mana? Ini bagus banget. Wah, iya. Ini namanya penyang. Leluhur aku pakai ini tuh untuk keselamatan dan keberuntungan. Malumlah, kalau di kampung aku itu yang namanya adat istiadat itu masih kental. Oke. Bagus kan? Bagus ya? Aku suka kok. Suka kan? Bagus. Udah jam 3 nih, kayaknya kita harus ke ruangan Pak Ilham deh. Iya, kita banyak banget tugas loh. Yuk. Oh, Yulia, kamu ditinggal enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Oke. Oke, jadi jangan ini. See you tomorrow ya. Ya. Bye. Lo mau apain dia? Enggak. Gua enggak bakal apa-apain dia, Bro. Jahat banget gue sih, Bro. Enggak. Gua bakal jadiin dia princess ntar malam.
2 kali lipat. Hah? 3 kali lipat gue mau jalan. 3 kali lipat, Bro. 3 kali lipat, Bro. Oke. Okay. Gue pasti bawa dia nanti. Oke. Gerak, jalan. Saya tunggu ntar malam, Princess. Yuk, satu hari lagi. Kayaknya besok gue ke kampus bawa mobil baru nih. Tapi iya sih, lu emang... Hey, bro. Santai lu. We'll see, oke? Okay? Yeah, we'll see. Nih, kira-kira kayak gini nih. Hmm? Contoh tabel yang harus lu bikin. Oh, jadi begini contohnya nih ya? Ya. Oke. Okay. Gua udah kelas lain dulu nih. Eh, sip. Ntar bukunya lu simpen aja. Oke? Okay? Okay. Ya. Sip, bro. Yuk, sukses, bro. Ngomong katanya pengen ngerayain bareng teman-teman. And you know what? Lo diundang juga. Hah? Ngundang? Malam ini? Kayaknya nggak bisa deh. Udah, nggak apa-apa kok. Tapi. Udah nggak ada tapi-tapian. Oh ya, ntar lo pakai dress yang dari gue. Bajunya seksi banget. Agak harus kebuka gitu. Emang kenapa sih kalau kebuka dikit? Hello Yulia. Malam ini kita mesti tampil perfect. Oh ya, dan satu hal lagi. Sepertinya kalung lo yang biasa lo pakai itu kalung apa namanya? Penyam. Ah, nggak usah dipakai. Lo pakai kalung yang lebih bagus dari itu. Oke? Penyam tuh injulku akang. Akan mahaga biti pereng baratalo ici papa. Bengong.
Aduh, ini apaan sih? Ah, lepas. Selek gini, ah. Nah, kalau gini kan lebih seksi, ya kan? Bajunya keseksian. Enggak. Kayaknya aku ragu deh keluar malam ini. Ragu kenapa? Masalahnya kita udah diundang. Nggak enak kalau kita nggak datang. Ya kan? Lagian satu hal. Kamu cantik hari ini. Oh ya? Mm. Makasih. Aku tepatin janji aku. Tuh. Tara. Bagus. Ya. Jangan Ratna. Kalau ini jangan. Aku takut kena tulah. Ini amanat dari ayahku. Aku harus selalu pakai kalung ini. Aku nggak berani. Yulia, kita itu sekarang udah hidup di zaman modern. Kamu masih percaya aja sama tulah. Lagi kan aku nggak minta kamu lepas kalung ini selamanya. Cuman buat malam ini aja kok. Oke? Okay? Ya? Yeah? Hmm, cantik kan? Perfect. Come on. Iya, iya, iya. Dadak sekali undangan ulang tahunnya ya. Sebenarnya dia nggak mau dirayain tante. Oh gitu. Ya udah. Tapi kalau saya acara langsung pulang, ya. Pokoknya Yulia saya anterin selamat sampai rumah. Ya udah makasih. Yulia. Ya tante. Abis acara langsung pulang ya. Kalau bisa jangan terlalu malam. Apalagi kamu pakai pakaian kayak gini. Dah. Bullshit tau. Sekarang Yulianya mana? Hah? Gak ada kan? Eh bro, sesuai perjanjian awal, gue tuh bakal ngaku kalah sama lo kalau lo udah tidur sama Yulia. Sorry.
Mau dance? Aku nggak bisa nari. Here we come. Kamu harus minum. Aku nggak minum. Kamu harus minum cantik malam. Nggak. Come on. Aku pun minum. Ringan kok nggak bikin mabuk. Try. Ini sweet banget. Kamu harus coba ini minuman favorit. Oke? Aku nggak suka. Buat malam ini, kapan lagi sih kita have fun, kita party kayak gini? Try! Ini mas. Julia! 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 Pusing ya minumannya. Ya, kan kamu baru pertama, ya kan? Minumannya bawa ketawa. Ditidurin nanti hilang kok. Tidurin dong ya. Bisa. Oke. Aku harus pulang. Ngerti? Aku harus pulang. Ntar dulu pulang ya. Aku pulang. Julia.
dong.
lu apain nih anak orang ya? Lu apain, Ra? Tadi gak apa-apa, bos. Ayo, lihat deh! Masih hidup, bro. Bawa. Luka memar di daerah genitalnya. Diduga Yulia mengalami tindak kekerasan seksual dan ada satu benturan keras di kepalanya sehingga membuat Yulia menjadi koma. Saya turut prihatin dengarnya, Bu. Tapi mohon maaf, untuk masalah kegiatan di luar kampus, kami tidak tahu sama sekali, Bu. Begini, Pak ya. Mm-hmm. Pokoknya apa yang terjadi sama Yulia itu nggak ada hubungan sama saya. Dan saya pengen Bapak cover saya. Biar semua orang tahu kalau itu yang ada di pesta bukan saya. Oke. Kalau kamu memang tidak ada hubungannya dengan kejadian itu, kamu tenang saja. Saya akan mengcover kamu. Bapak tenang aja. Setelah ini saya bakal transfer kok. Hamil? Apa mungkin dong? Yulinya sedang dalam keadaan koma. Mungkin saja, Bu. Apalagi kalau janinnya kuat, pasti dia akan tumbuh seperti kehamilan biasanya. Iya. Julia! Julia!
sampai ngerungkuk wasale. Yoran yang terlangit, Raja Ujuk akan luang karena Tuhan pengirintan Tuhike itu menyerah. Yulia itu mengerti buli bujur kebujuran melalui lewat tatau dia ketatahi. Mengerti bujur kebujuran tasing batu dia terugi dia tahu nak akan kena pantai mungkin lu kemar bunuh mengerti sanang selamat saya. Terima kasih Tagal Pendumah Kitun Tuntang Doa Kitun Jidumah Ike Uras Pahari Basara Akan Ranying Hatalala Ngit. Mudah-mudahan ganan batu, ganan kayu, ganan petak, ganan riwut, ganan langit tau mambaleh kepehen ate Ike. Ganan danum, ganan petak, ganan kayu, ganan riwut, ganan batu, ganan kayu, ganan apui. Uka mbaleh kepehen ate Ike itu, hawi akin Ike Julia sumbu kurung nak jadi ngubur andau endau. Tapi tempat dia tu dia wajar ampi tengah nunggu. Oh, ku merintah kau ganan ganan apui mbaleh kepehen ate Ike tu habis tagal tempat dia akan Ike Julia sumbu kurung. Kalian lebih baik pulang. Saya tidak sanggup. Kekuatan yang mengejar kalian sangatlah besar. Dan itu artinya kita kesini sia-sia kan? Mulut lo bisa diam dulu nggak? Gue balikin duit lo. Lu gak usah ngomong macam-macam nih. Lu santai aja. Lo yang harus jaga mulut. Ya, tau nih. Lo mungkin feel guilty aja kali ya. Enteng banget mulut lo. Ini semua ide lo. Oke, antar dia lagi. Oke. Ki. Apa? Jahat lo! Ayo. Ya, balik. Bye-bye. Thanks ya, Luke. Gue pamit ya. Hati-hati. Oke. Okay. Bye. Bye.
Ratna. Lo gak apa-apa? Ngapain lo kesini? Enggak. Gue cuma pengen mastiin aja kalau lo gak apa-apa. Feeling gue gak enak banget. Gue takut, Ki. Rat, lo tenang ya. Gue gak akan ngebiarin lo kenapa-napa. Sejak kejadian Yulia kemarin, gue makin sadar kalau uang itu bukan segalanya. Banyak hal yang lebih penting daripada itu. Iya, Rat. Gue janji, gue bakal temenin lo terus. Makasih ya. Iya. Yeah.
tuh balik lagi. Kami mohon sekali. Kami gak tahu harus melakukan apa lagi. Cuman Aki harapan kami satu-satunya. Satu di antara kami sudah meninggal. Dan sekarang tinggal kami bertiga. Saya mohon. Kami menyesal melakukan ini. Setelah ini kami berjanji. Kami akan menyerahkan diri ke polisi. Dengar kata-kata saya. Saya sebetulnya tidak sanggup kalau harus melawan dia. Saya mungkin tahu siapa yang bisa. Saya sudah dengar masalah kalian. Perbuatan kalian benar-benar tidak bisa dimaafkan. Berani sekali kalian berurusan dengan suku Dayak. Dan kalian telah merusak tatanan adat mereka. Sehingga mereka jadi murka. Kami tahu kami bersalah, Bu. Kami juga nggak tahu harus berbuat apa lagi. Maka dari itu kami kesini. Semoga Ibu mau membantu kami. Saya melakukan ini atas dasar kemanusiaan. Yulia, keluarganya menggunakan kuyang untuk membalas perbuatan kalian. Kutukan itu harus dicabut. Sebelum kalian semuanya mati, saya akan memanggil Kuyang untuk masuk ke dalam diri saya dan memohon pengampunan atas nyawa kalian. Waktu saya melakukan ritual, jangan ada yang bergerak ataupun takut. Karena jika takut, Kuyang bisa membunuh kita semua. Thank you.
Luki, kita sekarang harus kuburan Yulia. Ratna, lo tenang dulu, ya. Lebih baik sekarang lo makan, setelah makan baru kita jalan. Makan bubur dulu ya. Sebelum kalian datang, Ami pesan, jika ritual ini gagal, maka jalan satu-satunya yang masih mungkin untuk mematahkan kutukan, kalian harus membongkar makam Yulia dan memasukkan air suci ini dalam rongga di punggung. Ini juga bukan. Setelah ini, kalian jangan lagi kembali ke saya. Ki. Kayaknya itu deh, Ki. Tuh kuburannya. Lo balikin. Iya. Pelan. Thank you.
yang duit sumpah wawar hari ini. Ya. Mau cari siapa ya? Saya Lucky, Tante. Saya temannya almarhumah Yulia. Oh ya. Ayo masuk, silakan. Mari. Saya kesini mau minta maaf atas perbuatan kami sama Yulia. Jadi kamu yang membunuh Yulia? Mau apa kamu kemari? Menyerahkan nyawamu? Jadi paham kepena tete, Ella menambah tinai. Tidak lepah, Ma! Kak, saya mohon, Kak. Saya mohon ampun, Kak. Kamu pikir Yulia bisa kembali? Tahaseng bayar tahaseng. Kilen, hindai was. Hindai ya, Pang. Tuh, Mando, palus patai. Apang hendak payah kementeng urehmu. Ela, anak. Ela menambah kepen ati datinai. Ia cuma dengan maksud bahalap. Yulia, kembali ya, oleh wajah. Kalau... Kami menghargai kamu datang ke sini dengan keberanian kamu. Tapi betul, kata anak saya, nyawa dibayar dengan nyawa. Pak, saya mohon maaf ya, Pak ya. Saya tidak pernah menoda Yulia, Pak. Tidak pernah sama sekali, Pak. Tidak pernah. Tapi saya tidak bisa menghalangi teman-teman saya, Pak. Saya mohon maaf, Pak. Saya mohon maaf, Pak. Semua teman-teman saya sudah mati, Pak. Tolong, Pak. Tolong cabut kutukan Bapak sama saya ya, Pak ya. Kak. Mungkin anak ini berkata jujur. Biarkan nanti hukum negara yang bicara. Semua karma. Baiklah. Kami orang Dayak bukan orang barbar. Kami orang Dayak cinta damai. Semua terjadi karena kalian telah melanggar norma adat kami. Dan kamu datang dengan baik-baik untuk meminta maaf. Kami menghargai. Benar, Pak. Benar. Makasih, Pak. Makasih. Tapi... Satu, kami harus adakan acara ritual hinting pali untuk mensucikan kamu. Jadi, Pak. Mangat Yulia sanang melekan sampai kata tahi. Mama dia hendak hindai nampaya dahak batusu. Siapa lulur adat tidak selesai, Ma? Benyem! Aku ji pemangku adat itu, ji tau mendurut karet tuntang adat narik bewe. Kamu telah terbebas dari kutukan adat kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih.